Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Siaran langsung pelakon Putri Sarah Liana dan aktor dari Indonesia, Andy Asril, mencuri perhatian ramai warganet selepas mereka berdua dikatakan beberapa kali tersasul memanggil yang dan sayang. Bukan itu sahaja, kata-kata dan doa daripada Andy buat Putri Sarah menyentuh hati ramai dan rata-ratanya suka melihat pasangan berkenaan. Menerusi live itu, Andy meminta agar rekan-rekan di media sosial mendoakan agar ibu kepada dua anak tersebut terus kuat dan tabah. Teman-teman, doakan Putri Sarah semua. Semoga dia kuat, jadi lebih baik, semoga bahagia. Kamu harus tunjukkan kamu hebat dan jadi wanita yang sukses. Kata Andy, ramai yang menyokong dan respect dengan kekuatan Putri Sarah selepas ujian besar melanda hidupnya yang menyebabkannya menjadi ibu tunggal. Walaupun awak single mom, tapi bisa jadi seorang yang lebih baik. Aku doakan, kita doakan bersama-sama, katanya lagi. Ramai peminat Putri Sarah suka melihatnya kini bahagia dengan Andy dan berharap hubungan mereka berakhir dengan dijinjang pelamin. Sebelum ini, artis berusia 39 tahun itu sendiri pernah berkata dia menyerahkan soal jodoh kepada Allah Subhanahu Wataala dan mahu memberi fokus kepada anak serta kerjayanya dahulu. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.